Saya maunya grab mobil ya. Terus masnya nawarin naik motor aja bertiga. Nawarin. Ya, ada temennya mereka. Masnya nggak nawarin, tapi yang satunya nawarin, gitu. Terus dia bilang di aplikasi berapa? 19.500. Dia bilang ya udah 20 samain aja bertiga. Terus dipanggil lah nih mas-mas ini, dipanggil kan. Terus saya tanya, kenapa nggak sama masnya? Oh nggak apa-apa sama dia aja sama dia. Pas sampai sini saya dimintain 50.000 coba satu. Gini. Siapa terima coba kayak gini? Hah? Kenapa takut? Bukan nih. Takut nih, mas. Nih, mukanya nih. Nah, kan takut kan lo? Nipu kayak gini namanya. Jangan pergi dulu kok. Telepon temennya bawa sini. Enggak gini Wan ya. Gini nih. Apa? Kan? Lu mau lihat muka gue nih? Ini nih, gini. Saya kan lagi berdiri ya kan. Saya lagi berdiri. Bang, ke Sudirman apa? Sudirman, ayo, udah begitu doang. Yang ngomong siapa? Temennya. Temennya siapa? Ya, yang ke situ. Temennya siapa? Ya situ, yang tadi apa? Saya ngomong pertama kali ke siapa? Masih tadi yang ngomong kan? Bagi-bagi rezeki. Kalau pakai mobil, rezekinya bagi satu. Iya. Kalau motor, bagi tiga. Iya. Saya nggak mau kan tadinya? Itu sebelum transaksi. Taruh dulu, iya, saya nggak mau kan tadinya. Terus tiba-tiba saya ngomongnya sama mas yang satu. Terus ya, tiba-tiba mas yang satu manggil mas. Saya ingat, iya, saya dia manggil saya. Iya kan? Bang, ke Sudirman, ayo, udah. Ya udah, saya kan perjanjiannya 20.000 sama mas yang tadi. Kalau perjanjian 20.000, ya kalau ngomong ke saya, enak, saya 20.000 nggak apa-apa, ya kan? Iya. Dia nggak ngomong. Nah, ya udah, berarti salahnya siapa? Siapa yang ngasih ke mas ya? Saya kan nggak minta sama mas kan? Saya minta sama temennya kan? Cuma begini, ke Sudirman, ayo mereka langsung naik ke saya, ya kan? Saya nggak nyebutin harga, kita nyebutin harga juga kan? Ya kan, bener nyebutin gak? Dong harganya. Enggak, Mbak. Nyebutin. Kalau saya tahu. Kalau nggak panggil teman mas yang tadi kesini. Saya nggak tahu. Panggil. Suka nongkrong kan di sana kan? Tadi kan katanya mangkal di sana kan? Kalau saya. Kenal sama dia. Sekarang bilangnya nggak kenal. Tadi bilangnya teman. Gimana coba? Gak mau gue kalau kayak gini gue diperes namanya masa dari Istora ke sini 50.000 gila kali. Penumpangnya nggak pakai aplikasi main naik aja kan dari Senayan jauh. Siapa yang ngajakin coba? Siapa yang ngajakin? Siapa? Bilang aja lu gak mau kan potong admin? Gak mau? Biarin orang rame biar lihat nih muka-mukanya nih. Abis upacara. Gak mau gue tetap aja gak mau. Udah 20.000 sesuai aplikasi. Lu gak percaya gue screenshot di aplikasi. Sesuai aplikasi tuh. Dengar mbaknya, sesuai aplikasi lah. Malah di sini lu yang salah, lu terima tanpa aplikasi. Lu gak lihat jaketnya. Sekarang gue tanya mau terima gak 20.000? Mana lu? Nih platnya. Mana masih satu? Jangan-jangan. Ini udah gue terima Ya, terima gak? Mas, tapi lu besok jangan begitu lagi kalau cari orang cari duit, nggak boleh begitu. Mas, dari awal gue udah baik ya. Gue tadi, Mas, saya bercandain nggak? Iya. Bercandain kan? Terus gue kasih tahu event selanjutnya kan? Saya nggak tahu ya, dia mampu sama dia, saya nggak tahu Pak. Kayak gini namanya nipu, lu bisa gue laporin sumpah ke Gojek. Terima orderan tanpa aplikasi. Kita bukan ojek. Ini apa nih? Ya, ini apa? Doang. Kita bukan ojek. Terus ini apa? Cuma ini doang. Perempuan bisa deh. Gue gak mau kayak gini ya. Lu jangan pikir gue perempuan bego ya. Sekarang gini nih udah selesai ya. Udah ya. Lu mau hapus gak? Enggak. Hapus. Enggak. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.